dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, lapor kok dikit-dikit. Siapa <laughs> pengen lihat, ada reaksi nggak selain itu? Andainya Nabi menurunkan ayat satu, contohnya Nabi berkata, ah, Allah berkata begini 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 katanya, diketawai sama warokah, eh, goblok, apa kau bilang Allah berkata? Yang menemui kau itu namus titit Yesus. Masturbasi. Titit Yesus hanya. Masturbasi. Titit Yesus hanya. Masturbasi. Titit Yesus. Masturbasi. Titit Yesus. Masturbasi. Yesus. Masturbasi. Pasti dibilang si kayak gitu. Juru Jembusi -jir tidak akan menghancurkan mental saya. Saya tidak punya maksud apapun lain kecuali pembelaan lagi saya. Banyak orang sekarang saudara jadi youtuber Kristen. Lalu menyebut diri apologet. Lalu dia salah-salahkan pendeta lain. Tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh rasa diri paling pinter, paling benar. Dan saya mau bilang kalau orang mau pansos. Menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya. Dia cari topik-topik yang kontroversial. Serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat siapa itu? Nobody. Nggak ada orang kenal. Tiba-tiba menjadi somebody. Karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya. Lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Karena Alkitab berkata, kita harus memberi pertanggungjawaban dengan lemah lembut dan hormat dengan hati nurani yang murni. Supaya orang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan itu. Karena melihat hidupmu yang saleh di dalam Kristus. Yang paling benar itu udah Alkitab lah saudara. Paling benar itu Alkitab. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, jangan tiru karena Alkitab yang mengajarkan hal yang benar. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita bukan untuk menang debat, Tuhan memanggil kita untuk memenangkan jiwa. Setuju? Jangan menang debat, tapi kehilangan jiwa. Lebih baik memenangkan jiwa dengan cara memberitakan Injil dengan kasih. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan supaya orang mengenal kebenaran. Rubin Adi Abraham, inilah pendetanya yang mengatakan bahwa apologet itu adalah preman rohani. Berarti betul yang dia maksud adalah seluruh youtuber Kristen banyak orang sekarang, banyak orang sekarang itu artinya seluruh umat manusia, oke? Okay? karena itu orang bukan monyet. mengaku youtuber Kristen dari jadi dari banyak orang sekarang ini yang mengaku youtuber Kristen artinya seluruh youtuber yang beragama Kristen sudah ya? lalu dia salah salahkan pendeta lain ya, tembak orang dengan ayat katanya. sementara kawan uh, dia mengatakan apologet artinya seluruh berarti seluruh apologet ini menyalah menyalah-nyalakan pendeta dengan menggunakan ayat-ayat tembak-tembak ayat katanya ya. Nah sebelum saya melanjuti ke sana kawan, saya bahas dulu apa sih makna preman ini. Makna preman ini apa yang dia uh, mau katakan di situ dengan kalimat menembak ya. Coba saya dengar kayak buka dulu kamus besar bahasa Indonesia ya. Ini kamus besar bahasa Indonesia. Arti kata preman <tuh> ya. Preman, ini arti kata preman ini ada dua ya kata dasarnya preman ini satu dua ya. Partikelir swasta, apakah swasta ini menembak nembak para pendeta? Enggak mungkin. Bukan tentara berarti enggak bisa kan menembak. Sipil <tikulir> tentang orang pakai dan sebagainya, kepunyaan sendiri tentang kendaraan dan sebagainya. Orang sipil bukan ah, ini yang ini preman pertama. Preman kedua ini. <tikulir> preman, preman, sebutan kepada orang jahat, penodong, perampok, pemeras dan sebagainya, ya. Tapi lucu juga apanya ini. Contohnya dibuatnya preman Medan sangat terkenal. Kurang ajar juga dia Ya. preman itu sebutan kepada orang jahat. Penodong, perampok, pemeras dan sebagainya ya. Nah, <tuh> jadi <tuh> apologet yang dia bilang itu preman rohani. Sebelum saya membahas kawan, Terlebih dahulu saya bilang, Hai hey pendeta Rubin, Rubin Adi Abraham. Sampaikan kalian dulu ya, saya tidak menyinggung sinodenya meskipun dia ketua GB. Kaulah pendeta paling goblok di muka bumi. Kenapa saya bilang tidak satu pun pendeta yang pengketua sinode mau menyentuh-nyentuh orang di luar dunia dia. Terlalu goblok, terlalu hina kawan. Seorang pendeta yang ketua sinode menyentuh-nyentuh hal-hal seperti itu kan goblok. <tuh> Kenapa saya bilang goblok kawan? Nanti saya uraikan ya. Sampaikan kepada dia mudah-mudahan sampai biar dia buat laporan ke polisi, Kuhadapi dia. <tuh> Meskipun aku seorang pendebat, aku memang sudah mengatakan aku seorang pendebat. Tapi kan sebagai seorang pendebat juga sebagai orang ap seorang apologet ya. <tuh> Wah menembak-nembak pendeta besar. Ya, aku menembak Yesaya Pariaji, uh, Philip Mantova, baru si kursi emas <tuh> Gilbert Lumondong. Apakah kejahatan harus kita biarkan pendeta goblok? <laughs> Inilah yang sang water menggoblok-goblokkan ketua sinode kawan. Wah, saya hamba Tuhan, saya dipilih puluhan. Pret, Tuhan mana yang memilih kau? Loh, kalau kami berbicara gitu kau nggak izinkan? Kami juga dipilih Tuhan untuk berapa loget? Kan goblok kawan. Aduh, kau mafia, mafia rohani. Mafia rohani, pengusaha rohani. <coughs> Pada awalnya dia adalah pengusaha rohani kawan. <coughs> <tuh> Setelah dia pengusaha rohani sukses Meningkat menjadi mafia rohani Mafia rohani Dia bisa menentukan orang Kalau tidak berlihat -ah dari buahnya katanya Wah orang itu tidak berbuah Buah yang mana mau dilihat Dia gembala di mana Kan mafia yang bilang gitu Menghasut orang agar orang membenci para apologet Itu namanya mafia kawan Awalnya dia pengusaha <tuh> Para pengusaha rohani ini gampang kawan tinggal buka gereja, pertama gerejanya, oh ini milik um, milik Tuhan. Setelah besar milik saya. Siapa nggak suka usir. Itu namanya pengusaha. Tiap hari harus ada perdapatan perpuluhan. Sementara perpuluhan itu itu milik Yahudi, itu baru namanya mafia dia gunakan ayat Tuhan yang satu kau lakukan yang lain jangan kau abaikan iya kalau begitu sunatlah kalian kalau begitu jangan makan lemak kalau begitu begini begono banyak kenapa itu kau abaikan hanya perpuluhan yang tidak kau abaikan goblok <laughs> sampai kan kalian dulu sama si Taylor itu si goblok itu kawan oh goblok kali sampai-sampai dia mengatakan tadinya saya nggak mau nanggapi kawan kok semua orang heboh ya sudah ada sekarang <coughs> preman rohani kerja. Kau mafia rohani tiap hari perpuluhan itu kau giring-giring, kau giring-giring biar banyak uangmu. Setelah uangmu banyak, eh hey, perintah Tuhan apa? <coughs> Gembala yang baik tidak punya lahan pengembalaan, tidak punya bukan pemilik lahan. Gembala yang baik jual seluruh hartamu. Gembala yang baik kau baca Yohanes uh, 6 sama Matius 10, Matius 10 ya tepatnya. <coughs> Jangan bawa apapun. Baju kau aja harganya berapa? Mahal sekali ya, <laughs> goblok! Kau jual itu semua, baru kau bicara sesuai firman Tuhan. Jangan sok-sokan kau, Rubin, <coughs> karena kau sudah makmur. Lihat dari buahnya, buah apa? Buah kau, buah busuk. Wah, kita harus menjaring jiwa-jiwa, bukan menjaring jiwa-jiwa, mencuri domba. Hampir di seluruh Indonesia, kalau ada GBI baru yang pertama bukan mencari jiwa, tetapi mencuri domba, dikatakanlah itu mencari jiwa. Itu kau perbaiki dulu ke dalam. Jangan nanti kami seluruh uh, apologet dan youtuber Kristen ini menyerang kalian GBI itu. Kau salah-salahkan pula kami nanti. Makanya aku nggak mau menyerang GBI, aku bilang dia goblok pribadi, aku tulis namanya. Semoga sampai kepada dia, dibilang sang debater kau goblok. Ah, kau buktikanlah, kau cari pengacara paling top. Kau laporkan sang debater, kan bisa kau bayar uang kau banyak. Loh, kalian kan pendeta si godang hepeng. <tuh> Baru berdebat nanti kita di persidangan, kenapa aku katakan kau goblok? Karena kau mengatakan kami preman, preman rohani karena kami membela <tuh> iman kami. Sementara di Kitab Suci pun para Rasul bertanya jawab, itu artinya berapologet atau berdebat. Gimana sih kau? Yesus saja bertanya jawab di bait Allah umur 12 tahun, itu namanya berapologet atau berdebat. Tapi karena kau tolol, orang ini kan banyak kawan. Asal bisa punya uang berani buka gereja, tidak usah pun ada pendidikan jadi pendeta. Ini kan mafia namanya. Setelah itu kursus singkat, kursus singkat, jadi PDM dan dapat STH mafia mafia orang ini kawan orang inilah yang dinamakan mafia mafia rohani tapi mereka enggak sadar selama ini kita diam ya kita biar biarkan saja oh hebat pendeta itu buat mujizat waduh sudahlah kawan Andi Simon itu kenapa dibebaskan oleh Patrick Smith karena takut dia pembuktian di pengadilan dicari Patrick Smith nanti orang-orang yang lumpuh dari lahir dibawa ke situ enggak bisa Andi Simon men menyembuhkan kawan enggak bisa banyak kali hayalan-hayalan mereka ini kawan. Aduh, sudahlah. Terus dibilangnya kita preman. <tuh> preman dari mana? Kami tidak memeras orang. Kami tidak mengerampok orang. Kami tidak merugikan orang. Hanya kami mengkritisi si kursi emas. Katakan sama si Gilbert, sudah saya bilang. Dulu dia sama Joshua Tewu Wanes, kalian diam. <tuh> Gilbert itu punya masalah pribadi dengan adiknya kalian diam kemana GBI kemana mafia-mafia ini kan mafia-mafia rohani ini semua kawan yang berlindung di Bali satu sinode namanya GBI <tuh> kalau Heritan bilang apa gereja apa katanya itu lupa aku <tuh> bisnis Indonesia di gereja bejat di gereja bejat kan pengusaha semua di situ pengusaha rohani Mana ada mereka mau mengembalakan? Tidak ada. Kalau kau mau mengembalakan, tidak kau tidak punya harta benda. Baca kau Matius 10 itu. Tinggalkan semua hartamu, hanya baju yang di badan itu aja kau bawa. Orang ini mana mau, apalagi si Rubin ini. Kau suruh pindah si Rubin ini ke Papua kawan. Udahlah ke daerah terpencil di Kalimantan lah. Atau di Riau ini ada daerah penuh, kuantar dia nanti. Gak akan mau itu kawan. Orang sudah biasa naik mercy, Orang sudah biasa tidur di kursi empuk, jadi mafia orang ini, kawan. Sok-sok bicara rohani, sok-sok bicara ketuhanan, sok-sok bicara kesederhanaan, tapi dibilangnya, "Lihatlah buahnya, buah yang dia maksud itu bukan seperti buah Yesus, di mana Yesus tidak memiliki harta, tapi buah yang mereka maksud." Kami makmur, punya Mercy, punya ini, kayak si kursi emas, kayak si Pariaji, kayak mulai Mantova. Terus mereka bilang inilah buahnya, kayak ginilah Kristen. Kristen apa itu? Mana ada pengikut Yesus kayak gitu? Kau gembala, kecuali enggak gembala silakan kaya. Tapi kau gembala yang kau cari harta duniawi, kau mafia rohani. Kutunggu laporanmu ke polisi ya. Enggak takut kawan, enggak takut. Sapala, orang Batak bilang sapala. Kau bilang kami preman, ku bilang kau mafia. Loh, harus berimbang dong. Artinya kalian lebih tinggi kasta kalian mafia, kami di bawah, ya itu aja. Preman kan hanya di pinggir-pinggir jalan, itunya itu kampung, preman kampung. Tapi kalau mafia oh antar negara kawan, ngeri. Ngeri orang ini mafia kawan, aduh. Biar tahu dia kawan, hanya dialah pendeta ketua sinode paling goblok di muka bumi. Sinode HKBP Eforus tidak ada bicara tentang uh, para apologet menyinggir-nyinggir apologet, enggak ada kawan. Uh, sinode, apalagi? Pentakosta nggak ada. G, uh, GKPI, HKI, Katolik. nggak ada. Hanya dia yang paling goblok manusia di muka bumi ini. Dia ingin menantangin semua apologet. Oke, kami terima tantanganmu. Lihat. Kulah Ku sini terus-menerus biar tahu kau. Asa dibotohok narata kata orang Batak. Biar tahu kau yang rata. Ini. Inilah <tuh> doktor. Mafia Dr. Rubin Adi Abraham Mafia nih kawan GBI Betel wow, GBI Betel Mafia ini mafia <coughs> Ngeri kawan mafia Apa gunanya dia main Youtube-Youtube yang gue tanya dulu kalian <coughs> Mau jadi artis kan Kan mafia Kalau kita kawan kita nggak gembala wajar Kerja kau Ruben <coughs> Rubin Kau gembalakan jemaatmu di gereja Gak usah pahala kau ber YouTube dia sama si kursi emas itu juga bilang. Badan kau udah besar, gak cocok nanti masuk TV. Sudahlah, gembalakan aja jemaat biar gak di -uti -uti kau nggak diuci-uci orang kalau ini ndak ditanggapi nyala keluarga Joshua. Aduh, sok-sok hebat dia kayak pembela si FS. Kayak ada banyak kali perpuluhan si FS sama dia. Ngomongnya ngelantur-ngelantur, mengancam-ngancam pula. Seolah-olah dia apa kesayangan Tuhan, seolah-olah kalau menyinggung dia langsung datang azab Tuhan. Tuhan mana yang kau sembah? Iblis yang menghukum goblok. Kalau Tuhan langsungnya masuk neraka lagi semua. Kayak ini ya? Uh, ini masih apa ya? Dia live. Karena nggak laku ternyata dia kawan. Lihatlah, sudah big bossnya GB, dia kawan. Yang menonton 118 orang, 122. 313, 138. Kasihan kawan, gak laku. Maka dia menuduh apologet itu mau mencari pansos sensasi. Padahal dia yang mau mencari sensasi dengan mengucapkan bahwa para apologet itu adalah preman rohani. Dia yang pansos kawan, dituduhnya apologet. Lihat, kalian lihat mafianya nih ya? Jangan berhenti menabur, kan mafia ini kawan. Kau dengar judulnya nih, <tuh> Jangan berhenti menabur. Kalian kira yang dia maksud itu apa? Biar kalian mengucurkan uang kalian banyak-banyak sama dia. Di altupi dia dimakan. Namanya mafia. <tuh> dia tidak pernah mendengar burung di udara dia pelihara. Dia tidak menabur, tidak menanam. Kenapa pendeta-pendeta gombal seperti dia ini. Silat teung ini. Tidak pernah berkotbah di depan jemaat. Kita harus menjadi seperti bunga bakung yang tidak bersolek tapi dihias Tuhan. Kita harus seperti burung di udara yang tidak menanam, tidak menabur. Dia hanya mencari, dia dipelihara Tuhan. Kenapa tidak pernah ber berkata gitu? Kalau sampai dia berkata begitu, dia tidak akan bisa naik mercy. Dia tidak akan bisa pakai baju licin-licin. Dia tidak akan bisa punya rumah besar. Dia tidak akan punya, punya stadion. <gara> Gerejanya kayak stadion, kayak Niko, Niko Nityarjo itu. Mereka ini adalah para Mafia rohani. woi, berimbang ya. Sampaikan dulu. Siapalah di antara kalian yang bisa menyampaikan ini sama uh, silat Teung ini, sama si Sontoloyo ini. Sampaikan. Wah, kau menghina pendeta. Memang pendeta harus dihina kok. Gembala yang nggak bisa kita hina. Dia ini bukan gembala, kawan. Pendeta penjaga kuil, kuil Kristen namanya. <tuh> Maka omongannya seperti itu. Ketika Yesus dibayar ala berapologet, kan dia nggak tahu. Umur 12 tahun Yesus berapologet, mempertahankan imannya, bertanya jawab. Maka dia bilang itu preman. Kan goblok kawan. Yesus menyerang alim ulama, eh ah, 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 ahli Taurat, ulama-ulama ah, ah, Yahudi, ahli Taurat, Farisi diserang Yesus waktu itu kan bertanya jawab. Ah, untung si Rubin ini tidak hidup di zaman Yesus. Kalau si Rubin ini hidup zaman Yesus, pasti sudah dia cap Yesus itu preman rohani kawan. Karena dia sifatnya seperti, uh, tolong sampaikanlah, harus dia tonton video sang debater ini kawan. Harus dia tonton. Bila perlu biar dia laporkan, biar di pengadilan kami berdebat, kupuaskan hatiku berdebat sama dia. Kalau enggak berdebat kami di kantor dia, di rumah dia kita buktikan kami preman uh, rohani kau kubuktikan kau mafia rohani. Tidak ada yang melakukan selalu mengatakan oh, banyak menabur tidak selalu itu. Yesus katakan apa? Burung di udara dia pelihara, dia tidak menanam, tidak menabur. Kenapa kau tidak bercerita itu? Karena kau takut. <tuh> tidak bisa nanti makmur para mafia rohani ini. Hoi, kawan, dia mafia rohani itu kawan. Ingat ya saya menyerang dia saja Karena dia yang bicara Saya nggak menyerang GBI nya Meskipun GBI itu banyak Hal-hal yang kasus Kasuistik Gak usah kita serang biarin saja Tapi jeleknya dia ini kebetulan dia ketua sinode Makanya aku bilang Hanya dialah manusia paling goblok ketua sinode Yang mengurusi remeh temeh begini Dan berapi-api pula dia bicara Aduh